ada PT Mimika Abadi Sejahtera atau disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Perosda. Fraksi Gerindra ingin berpesan dan menekankan sebagai berikut. 1. Hindari rekrutmen komisaris dan direktur yang terbebas dari KKN dan nepotisme serta politik praktis yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat dan menjatuhkan pendapatan atau kebangkrutan kepada perusahaan tersebut. 2. PT Mimika Abadi Sejahtera diharapkan dalam mengelola keuangan harus akuntabel, profesional, dan mencari keuntungan yang tidak mematikan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Mimika dalam pembangunan. 3. PT Mimika Abadi Sejahtera sepatutnya mencari market atau penjualan terhadap hasil bumi seperti pasir teli, kelapa sawit, komoditi sagu, dan hasil pertanian lainnya untuk dijual keluar Kabupaten Mimika demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.